saya Dr. Haji Bahrudin, Magister Agama, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020, membangkitkan kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan khususnya di Pondok Pesantren selama pandemi COVID-19. Santri sehat, Indonesia kuat. Ayo cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sehat, Indonesia kuat.